Nomor 11, tentukan titik yang mengakibatkan fungsi linear fxy sama dengan 2x min y min 4 bernilai optimum, maksimum atau minimum jika daerah asal dibatasi sebagai berikut ya. Periksa nilai fungsi di beberapa titik daerah asal dan periksa bahwa nilai optimum tercapai pada suatu titik sudut daerah asal. Ya, kita gambar dulu ya, gambar dulu dari batasannya, kendalanya. Ya, ini sumbu y, ini sumbu x ya. X-nya itu bernilai dari min 1 sampai 1. Y-nya juga bernilai dari min 1 sampai 1. Jadi ini adalah garis y sama dengan 1. Ya, ini y sama dengan min 1. Ya, ini y sama dengan 1 ya. Y sama dengan min 1. Ini adalah garis x sama dengan 1. Min 1 ya. Ini adalah garis x sama dengan 1. Ya. Dari sini x-nya itu di antara min 1 sampai 1 ya. Jadi yang di luar itu kita arsir. Kita arsir menyisakan daerah sini karena daerah sini yang diminta ya. Ini dari min 1 sampai 1 dan yang y itu juga dari min 1 sampai 1. Yang bukan himpunan penyelesaian, bukan daerah hasil, kita arsir. Jadi ini adalah daerah hasil yang diinginkan. Kita ingin ini maksimum ya atau minimum saat fx maksimum. Nah, maka fx, y ya. Kita lihat x-nya. X-nya itu plus. Kalau plus dicari x paling paling besar. Jadi x-nya kita isi 1. Ya. Nah, ini f ini kita isi x-nya kita 1 ya. Dan y-nya ini minus ya, kita isi min 1. Min 1. Nah, kita masukkan fx y-nya adalah 2x min y min 4 ya. Maka saat kita x-nya kita masuk 1 ya, 2 kali 1 ini 1. Y kalau kita masuk min 1, min 1 kali 1 adalah 1, min 4. Ini sama dengan min 2. Inilah saat maksimum. Ya. Jadi maksimum saat 1, min 1. X-nya 1, Y-nya min 1 di sini adalah titik maksimum. Ya. Nah, saat minimum melihat fungsinya seperti ini, tentu saja kita cari x-nya yang paling kecil dan y-nya yang paling besar. Ya. Maka x paling kecil itu min 1 dan y paling besar itu 1. Saat kita masukkan, ini akan menjadi min 1 kali 2 ini min 2. 1 kali min y adalah min 1, min 4. Ya, ini akan menjadi ini min 3, min 4, min 7. Ya, terjadi saat x-nya min 1 dan y-nya 1. Nah, di sini ini adalah saat minimum. Ya, kita coba titik lain ya, just for fun ya. Jadi misalnya satu aja ya, 1,1 kita coba. F 1,1. Ya. 2 dikali 1 adalah 1 ya. 2 kali 1 itu 2. Y-nya 1 kita substitusikan, ini akan menjadi min 1 min 4. 2 min 5 ini min 3 ya. Ini bukan minimum, minimumnya adalah min 7. Baik, kita sudah memeriksa satu contoh. Contoh yang lain bisa diperiksa, pasti tidak minimum dan juga tidak maksimum atau titik-titik di sini ya. Ya, x-nya setengah, y-nya setengah gitu boleh. Baik, ini adalah pembahasan nomor 11 ya, juga nomor terakhir di bab program linier SMA kelas 11 ya. Kita akan ketemu lagi di pembahasan yang lain. Untuk sementara cukup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.